Jadi ininya nanti saya bagi, bisa untuk makan siang dulu, nanti kan nggak usah pakai nasi, sandwich lagi sama ini. Jadi, nah ini untuk makan siang nanti, ini untuk makan pagi. Halo semuanya, assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan membuat sandwich ya. Tapi sandwichnya ini saya memakai ikan tuna yang udah jadi ini ya, tuna mayonis yang udah jadi, tinggal pakai aja. Terus nanti saya tambahin ada ini cheese atau keju, timun sayurnya, terus sama sayur kale. Ini sayur kale udah saya cuci ya. Dan ini rotinya, saya mau panggang dulu. Ini rotinya yang Swiss Peak ya, yang wole apa, multi green toast. Ini halal. Nanti kalau udah saya pakai, saya mau simpan di freezer ya, atau dibekukan. Jadi tinggal kalau mau pakai tinggal di toast lagi ya, karena nggak bisa juga kelamaan di luar ya. Nah ini saya kasih margarin sedikit untuk saya tus di ini, di wajan rotinya. Terus ini ikan tunanya ini yang udah jadi, tinggal mau dipakai. Ini saya mau pakai tambahan ini ya, jadi biar ada rasa biar ada rasa pedasnya white pepper ya. Oke, sekarang saya mau tus rotinya. Dan rotinya itu seperti ini ya, karena multi grain, jadi dari tepung gandum, tepung semua apa ada di sini ya, biji-bijian gitu. Ini seperti ini, biji-bijian semua ada. Sebetulnya tanpa margarin atosnya juga nggak apa-apa teman-teman, nggak usah pakai margarin, cuman langsung ditos aja juga nggak apa-apa, bisa, nggak masalah. Ini nggak perlu sebetulnya, cuman saya mau pakai aja. Saya nggak mau semuanya. Dan yang dua nanti saya mau tuh. Sementara siapkan tus rotinya, saya mau iris timunnya ya. Taruh di sini, di sampingnya. Ini dipakai secukupnya ya. Dan saya akan buka ini tunanya ya. Saya mau buka. Udah ada pembukaannya sih, tinggal buka aja ya. Nah seperti ini ya, seperti ini kita buka. Nah seperti ini rasanya udah berasa juga. Ini nggak perlu dimasak ya teman-teman, udah masak, jadi kayak sarden gini. Ini udah ready untuk sandwich. Ini seperti gambarnya ya. Dan saya mau tambahkan pepper, karena biasanya enggak
nggak ada rasa pedasnya, karena saya senang lagi ada rasa pedasnya ya. Ya ini saya mau tambahin cabai juga, cabai merah, tapi ini option ya, kalau anak-anak yang dikasih mungkin agak pedas ya. Saya tambahin ini nanti enak. Buang bijinya, terus ini diiris kecil-kecil seperti ini. Ini tinggal campurkan aja ya. Nah, ini tinggal kita campur. Saya pernah bikin tapi yang telur ya, bukan ikan tuna. Oke. Jadi tinggal kita taruh di rotinya. Nah ini saya mau kasih cheese dulu ya, cheese dulu bawahnya. Kalau mau pakai butter lagi silahkan, ini saya nggak pakai. Terus saya tambahin sayur, tapi ini suka-suka ya, saya suka pakai sayur lagi. Baru dikasih ikan tunanya, kasih banyak-banyak, enak. Nah sudah seperti ini, baru saya tambahkan lagi timun. Kalau nggak suka juga nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Saya suka ini. Terus saya kasih cheese lagi. Saya pakai yang terakhir, saya pakai cheese lagi. Saya pakai daun apa? Daun sayur. Sayur ini ya. Sayur kale. Terus langsung saya taruh begini aja. Jadi side dish-nya. Ya. Jadi sandwichnya saya mau iris jadi dua. Teman-teman ini option ya, mau diiris juga nggak apa-apa, nggak diiris juga nggak apa-apa ya. Hati-hati ngirisnya karena bisa tumpah sandwichnya. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi sandwichnya. Untuk sarapan pagi. Nah yang ini saya mau kasih Skippy crunchy. Ini saya suka banget ini yang kacang. Ini kacangnya enak, crunchy gitu. Kalau sarapan saya begini aja ya, 2 keping udah. Nah karena ini saya bikin sandwich juga, jadi ininya nanti saya bagi bisa untuk makan siang. Jadi makan siang saya nggak usah pakai nasi, sandwich lagi sama ini ya. Jadi nah ini untuk makan siang nanti, ini untuk makan pagi. Nah sarapan pagi ya, kopinya tapi saya kasih susu ya, susu cair bukan susu manis, jadi saya kopinya nggak manis ini. Terus pakai ini butter, peanut butter, dan ini sandwichnya. Gimana cara bikin sandwichnya, kita ikutin videonya ya. Keju, tuh kejunya ya.